Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kami My Orchids Banyuwangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit review atau flashback lagi nih teman-teman. Karena ini sebenarnya sudah pernah saya review ya. Grammatopilum karya Master Anggrek asal Indonesia ya. Ini adalah Grammatopilum singo edan teman-teman. Nah, untuk yang saya pegang ini adalah gen 1 ya. Gen 1. Dan untuk yang gen 1 ini hanya beberapa plan saja teman-teman ya, hanya beberapa plan saja, dan pada saat itu mungkin hanya kolektor-kolektor tertentu yang punya Grammatopilum singo edan ya. Nah, ini kebetulan yang saya pegang ini adalah batang bundel teman-teman. Batang bundel ini displit kurang lebih mungkin sekitar setengah tahun yang lalu ya. Sekarang sudah tumbuh 2 tunas ya. Ini tunas yang pertama, ini tunas yang kedua teman-teman. Nah, untuk indukannya sendiri sekarang sudah saya bawa ke kebun teman-teman ya. Dan itu juga sudah pernah saya review. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membagikan ke teman-teman Grammatopilum singo edan gen 2 teman-teman ya, gen 2. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, Grammatopilum singo edan itu adalah silangan dari Grammatopilum speciosum dan Grammatopilum scriptum. Kalau istilah Indonesianya itu anggrek tebu dan anggrek macan, teman-teman ya. Nah, untuk Grammatopilum singo edan gen 2, teman-teman, itu bedanya hanya di indukannya saja, teman-teman ya. Kalau yang singo edan biasa itu indukannya Grammatopilum speciosum dan Grammatopilum scriptum. Kalau yang gen 2, Grammatopilum speciosum red dan Grammatopilum scriptum. Jadi untuk yang gen 2 ini ID-nya Grammatopilum singo edan red teman-teman ya. Dan mungkin untuk saat-saat ini yang tersebar paling banyak itu plan dari Grammatopilum singo edan red teman-teman ya. Karena untuk yang gen 1 itu sudah agak susah ya ngedapetinnya, karena memang dia nggak diperbanyak lagi teman-teman ya. Nah, untuk yang sekarang-sekarang ini lagi rame itu singo edan red teman-teman ya. Ini yang saya pegang ini kondisinya harusnya sih ini sudah remaja teman-teman ya, remaja pradewasa harusnya ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah punya singo edan red atau mungkin masih baru tahu kali ini setelah lihat video ini. Nah, di tempat kami ready teman-teman, di tempat kami ready, tapi terbatas teman-teman ya. Jadi hanya ready beberapa plan saja teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu memang ada banyak, untuk saat ini hanya tinggal 10 pot saja ya, tinggal 10 pot saja. Nanti kalau teman-teman setelah nonton video ini misalnya minat, silakan hubungi kami via WhatsApp. Untuk harganya sendiri ini di harga mulai 250.000 teman-teman ya. Di harga dari 250.000 ya, tergantung nanti plan yang ready. Untuk yang seperti yang saya pegang ini 250.000 ya. Coba ini kameramen mungkin bisa di zoom. Nah, ya penampakannya seperti ini. Oke. Coba saya putar lagi kalau dari belakang. Nah. Ini batangnya sudah lebih dari jempol saya, teman-teman. Kalau di kebun itu ada gen 1 indukan yang besar, ada juga singo edan red, teman-teman. Tapi singo edan red-nya itu masih kecil, teman-teman, ya. Mungkin next kalau ke kebun akan saya spill-kan sedikit ya yang ada di kebun untuk singo edan red-nya ya. Dan untuk yang dijual kondisinya seperti ini ya. Kondisinya sudah ada pot dan gantungan kawatnya. Nanti dikirim beserta media teman-teman. Nah, untuk yang ini bisa teman-teman lihat, ini akar anginnya sudah banyak ya. Akar anginnya sudah rimbun. Tuh. Nah, karena pelannya terbatas, jadi siapa cepat dia dapat ya teman-teman ya. Untuk perawatannya sendiri sama seperti anggrek-anggrek grama pada umumnya ya. Sebenarnya nggak rumit-rumit banget.
Terus anggrek gerama itu terutama suka dengan tempat yang anginnya sepoi-sepoi atau anginnya bebas ya, jangan sampai anginnya itu ketahan ya. Jadi lebih suka tempat yang anginnya los dan tempat yang hangat ya, cenderung hangat. Nah untuk yang ini teman-teman, ini rimbun banget teman-teman. Ini isinya kurang lebih 5 batang dengan 2 tunas baru ya, 3 batang indukan sama 2 tunas baru. Nah ini rimbun banget ini ya. Kelihatan kameramen? Nah. Yuk buat yang minat silakan nanti bisa langsung hubungi kami via WhatsApp ya. Silakan sebelum kehabisan ya, sebelum kehabisan. Ini buat teman-teman yang minat ya, sekali lagi saya ulangi ya. Harganya mulai Rp250.000 ukuran segini palangnya ya. Dan buat teman-teman yang kepingin lebih rimbun, nanti bisa langsung bisik-bisik aja ya, karena ini plannya terbatas ya. Untuk hari ini saja total sampai hari ini sudah kurang lebih 5 ya, 5 pot yang sudah saya packing ya, sudah saya kirim apa semenjak hari raya ya, mulai awal packing itu sampai hari ini kurang lebih sudah 5. Hari ini terakhir itu 1 teman-teman ya, jadi tinggal 10 pot saja. Silakan untuk yang berminat sebelum kehabisan. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa teman-teman tulis di kolom komentar atau bisa nanti hubungi kami via WhatsApp supaya lebih enak ngobrol-ngobrolnya ya. Bagi yang sudah punya Singo Eden Gen 1, ayo tunjukkan ya, mana ini, apakah sudah berbunga atau mungkin sudah ada yang displit seperti di tempat kami. Nanti bagi informasinya di kolom komentar saja ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.